semuanya. Alhamdulillah. Ya. Iya. Posisi di mana ini semua? Di rumah? Di sekolah? Di, rumah. di sekolah, Bu. Ada yang di sekolah juga. ya. Sudah mulai PTM-nya? 50 persen atau gimana sekarang? Kalau di sekarang PJC, masih lima bu. masih 50, Bu. 50. Terus siapa ya. lagi tadi? Ada yang full PJJ? Ada full. Ada, Bu. Hmm, di mana? PJJ. Di Pleret Purwakarta. Oh, Purwakarta. Hmm, 100% ya. ya ini lagi. Iya. PDR ya. PDR. Ya. Kalau menurut saya sih beda PJJ dengan PDR itu. Kalau PJJ itu kan by design ya. Pembelajaran jarak jauh. Contohnya, UT <laughs> karena didesain modulnya, didesain aktivitas peserta didiknya, didesain juga aktivitas tutorialnya, dan sebagainya. Itu by design. Jadi, kalau kita makan PJJ-nya, PJJ karena panik <laughs> karena memang kondisinya membuat harus belajar ya dari rumah ya. Jadi ini memang beda-beda uh, ya kebijakannya tergantung di uh, kotanya masing-masing. Iya. Ini sudah hadir 13 orang. Semuanya itu ada berapa nih? Saya belum lihat lagi ke ininya ke siapnya. Sekitar 16 ya kalau tidak salah ya. Terus uh, ini ya teman-teman, ternyata di SIAK itu mata kuliah ini dan saya sudah dicat juga oleh Prof Agus jadi pengampunya hanya sendiri saya saja oleh karena itu di SIAK teman-teman ini harus di PRS begitu sudah mulai waktu PRS-nya sudah mulai belum katanya sih tanggal 14 ya tapi kemarin saya waktu kata STI coba aja dimulai eh, coba aja dilihat hari Sabtu gitu tapi saya juga tidak tahu ada yang nyoba hari Sabtu baru ada hari ini Bu baru ada hari ini iya baik hmm. ya kemudian untuk yang kalau apa uh, manajemen BK kan kayaknya udah tetap propuman tapi orang keduanya ada sih tapi bukan saya ya udah di ganti oleh Bu Setiawati, Bu Dokter Setiawati kalau oh, tidak salah. Ada kata Bu Yusi. Saya juga tidak bisa lihat sih akunnya. Nanti mungkin dilihat saja ya. Tapi karena jasanya tetap Prof saya kira tidak ada masalah. Ya, teman-teman, saya tadi udah nyoba ya untuk ini sambil nunggu yang lain pada masuk. Saya udah nyoba buat Agenda perkuliahan ternyata untuk hari Senin di semester ini, kabar menggembirakan ya, kayaknya banyak merahnya. Banyak merahnya ya, betul tidak? Biasanya mahasiswa lebih awal sih untuk lihat ada merah atau tidaknya. Betul, Bu. Oh ya, ada berapa? Mas Andri, ada apa ada Jangan-jangan jangan, akhir, jangan. akhir Februari, <laughs> ya. Jangan-jangan ditambah kalendernya banyak yang merah. <laughs> Beli kalender yang banyak merahnya ya. <laughs> ya, nanti kita coba cocokan ya uh, apa? Sekaitan juga dengan materi-materi yang akan dibahas gitu, sehingga saya melakukan penyesuaian-penyesuaian ya. Jadi ada yang digabung gitu, ya karena akhirnya mah tetap ya harus sama gitu dengan yang tidak ada angka merah, tidak ada angka merahnya gitu. Jadi saya coba gabung-gabung, sesuaikan atau saya share screen dulu aja ya untuk lihat ya agendanya agenda ya. Nah ini sudah tampak teman-teman. Belum bu. Ah belum? Masih loading sepertinya ibu. Ya eh, sekarang sudah bu. Ada ya. Nah. Ini juga kan nanti berkaitan dengan uh, jumlah kelompoknya ya jadi strateginya hmm. eh saya coba cek dulu ya atau teman-teman eh Tegina ada berapa orang sih Tegina di kelas ini tuh atau saya lihat ya di siap kalau di grup ada 22 orang Bu Oh iya mm -hmm. Oh ya bentar saya lihat dulu ya di siaknya Mm, eh. kenapa kenapa mungkin banyak yang prs juga mungkin ya tidak bisa dibuka teman-teman bisa buka tidak? Nah, apa ya? Kalau di saya buka yang akun student juga nggak bisa mm -hmm. bu, Kay kayaknya oh. lagi serentak mengakses yeah. prs seperti yeah. ini. Yeah. Ya, yeah, ya. Yeah. <laughs> Sepertinya seperti itu ya. Yeah. Ya. Yeah. <clears throat> Jadi, uh, ya. Yeah. Uh, maksudnya ini akan akan berpengaruh juga gitu ya terhadap uh, strategi uh, <clears throat> perkuliahannya. Jadi kalau saya review lagi, uh, saya, eh, saya lihat lagi ya sesuai dengan agendanya. Jadi kelas ini memang tertinggal satu minggu kan, ya karena waktu itu tanggal 31 Januari itu hari Senin dan perkuliahan belum dimulai. Nah, kita baru mulai perkuliahan 7 Februari itu orientasi perkuliahan. Alhamdulillah waktu itu Prof Agus hadir ya. Dan eh tidak sempat ya Prof Agusnya di kelas ini ya ya tidak sempat kan waktu itu ada rapat ya jadi saya yang hadir ya nah kemudian pendidikan sebagai ilmu pengetahuan yaitu minggu ini hari ini ya insya Allah nanti kita akan sama-sama kupas ya bareng-bareng kemudian nah tanggal 21 Februari ini saya menggunakan RPS yang di apa namanya dikembangkan oleh Prof Sunario dan ada beberapa konten yang saya sesuaikan sekaitan dengan jumlah waktu pertemuannya gitu ya Nah jadi minggu depan itu tanggal 21 teman-teman itu melakukan studi lapangan lah, gitu ya mau berupa wawancara atau ditambah dengan data gitu ditambah juga dengan kajian-kajian apa itu berupa kebijakan atau mungkin juga ada tulisan-tulisan gitu ya yang terkait dengan itu, nah silakan itu dilakukan. Jadi di sini ya kita guna, kita memanfaatkan apa namanya early exposure ya. Jadi pengalaman teman-teman gitu sebelum nanti kita masuk ke topik-topik pembahasannya. Nah nanti apa saja gitu ya yang mungkin bisa dibahas. Bisa dikaji uh, oleh teman-teman Di lapangan Nah ini nanti akan terkait dengan uh, Apa uh, Materi-materinya gitu ya uh, Nanti kita diskusikan lah gitu ya uh, Apa sih isu yang mungkin nanti bisa Diangkat ya Jadi teman-teman tidak, tidak Jangan menganggap oh, segala Hal gitu ya atau segala Isu itu ingin dimasukkan gitu Ya Mungkin, uh, yang terkait dengan materi yang dibahas itu akan uh, luas sekali isunya, gitu ya. Tapi boleh saja memilih uh, satu atau dua isu, gitu ya. Apalagi kalau itu mungkin sedang dirasakan oleh teman-teman, mungkin saat ini, gitu ya, atau sedang uh, terjadi saat ini, gitu, atau mungkin juga. Uh, ya ini menjadi pembahasan di sekolah atau di dalam apa namanya lingkungan gitu ya di mana teman-teman ada di dalamnya itu silahkan ya nah jadi berdasarkan rps nya belum belum jadi rps sih tapi saya sedang susun ya menjadi rps ini kesempatannya diberikan kepada teman-teman ya untuk di lapangan dan tidak ada pertemuan kelas gitu. Ya, nah di RPS yang dikembangkan oleh Prognario dan waktu itu saya ada di dalamnya studi lapangan ini dilakukan dua kali pertemuan. Tapi kalau ini dua kali pertemuan nanti semakin kurang gitu ya pertemuan pertemuannya. Karena itu saya di sini memberikan kesempatan di minggu ini dan sekaligus minggu depan juga eh minggu selanjutnya itu kan libur ya. Jadi mungkinlah. Ada dua minggu ini yang bisa teman-teman pergunakan gitu ya untuk mendiskusikan atau untuk mencari fakta-fakta, data-data di lapangan. Kemudian juga mungkin melakukan mungkin lagi ya pasti itu melakukan wawancara gitu kepada pihak-pihak yang dipandang apa bukan memberikan pendapat saja gitu, tapi. Dia sedang sedang berada dalam fenomena tersebut gitu. Dia mungkin merasakan isu tersebut gitu ya. Nah, jadi uh, ini bisa dilakukan uh, apa wawancara. Nah, jadi ini dua minggu ini ya silahkan digunakan oleh teman-teman, walaupun di dalam kalender itu merah gitu ya. Tapi ini saya kira uh, cukup banyak waktu lah gitu ya. Uh, untuk untuk mengkaji di lapangan, kemudian teman-teman sekaligus juga nanti akan membuat laporannya gitu. Jadi ini ada sebenarnya ada berapa? Ada dua minggu ya. <tuh> ada dua minggu ya. Ada dua minggu. Nah kemudian nanti hasil dari lapangan itu disampaikan isunya gitu ya. Jadi ada berapa kelompok nih gitu atau bukan apa bukan bukan berdasarkan kelompoknya tapi berdasarkan materi yang ada di sini. Tapi apakah nanti misalnya uh, tadi kata uh, siapa uh, Mas Andri itu ada berapa orang 22 ya di kelas ini? Sudah bertambah belum sekarang kehadirannya? Sudah ada sudah semua ya ya 22 orang. Nah, ini ada berapa tema yang harus dibahas ya. Kita lihat uh, dari nomor 5 ya. Nah, uh, silakan cermati teman-teman kalau kalau saya keliru. Ya, jadi ini 1 2 ya. Kemudian eh 3 4 5 6 6 kemudian eh, 7 8 9 10 di ada 10 tema ya ada 10 tema mm tema ini ya termasuk di dalamnya ada UTS ya satu kali <tuh> eh maaf eh dari 16 pertemuan ini ada UTS satu kali dan ada UAS satu kali gitu ya nah jadi teman-teman ada 10 tema Ya, yang harus dibahas di sini, nah, tema-tema ini saya sudah sesuaikan, yaitu dengan buku yang di Foundation of Education. Gitu. Kalau yang e-booknya ada yang sudah dapat belum, yang edisi ke-9. Kalau tidak salah di e-booknya, ada yang sudah nyari belum? Belum ya, sebagian juga saya ada yang mungkin bisa dipelajari dari buku. Education of Psychology atau terbaliknya Psychology of Education, <laughs> Psychology of Education itu dari Santrok itu ada e-booknya ya nanti saya coba uh, lihat ya <tuh> uh, ini kemudian uh, yaitu ya yang yang ada e-booknya gitu yang lain-lain itu -lain ada ya kemarin saya diberi oleh Prof Agus ini uh, punya buku kumpulan sih kumpulan tulisan-tulisan ya mungkin ada yang bisa nyari juga sih di VIP ntar ya ya jadi ini bukunya rujukan filsafat teori dan praksis ilmu pendidikan ini memang diterbitkan tahun 2007 editornya Profesor Wijaya, Profesor Nana Syaudi, almarhum ini semuanya sudah almarhum ya semoga ini menjadi apa namanya amal ibadah yang terus berpahalanya yang tiada henti ya karena banyak yang membacanya dan sangat-sangat memberikan apa wawasan kepada pembacanya. Jadi editornya almarhum Profesor Rohman, almarhum Profesor Nana Saudi, almarhum Profesor Ibrahim, dan almarhum Asari Johari yang ini meninggalnya paling terakhir ya kalau tidak salah tahun 2021 ya beliau ini. <tuh> Nah, tapi saya juga tidak tahu ini masih ada atau tidak gitu ya di VIP ya buku ini karena ini mah ya mungkin Pak Agus juga ini sebagai koleksi di ruang dekan gitu ya buku ini. Tapi kalau seandainya gitu nanti ada yang terkait dengan itu nanti saya lihat apa namanya saya akan beritahu ya atau nanti saya akan fotokopikan chapter berapa ini nanti yang terkait itu ya nah, ini merah ya ini nah jadi hanya tiga buku itu kemudian ada buku Prof Nario Pedagogi Kedamaian itu sudah dicetak ya oleh Prof Nario mungkin nanti Tefani bisa ini ya bisa cari yang Pedagogi Kedamaian Ya, nanti kalau ada, nanti kalau ada ya share ya ke teman-teman. Saya juga ada sih, cuma nyimpennya belum. Saya ini, saya lupa gitu. Ada, ada ya, ya, oke. Okay. Nah itu kira-kira ya yang akan menjadi buku sumbernya. Nah teman-teman, eh, jadi sudah ya, ini dua minggu. Kemudian, nah hasil ini teman-teman nanti fikirkan diskusikan ini yang terkait dengan isu ini apa ya gitu nanti lah apa misalnya tentang ya ini tujuan pendidikan itu terpisah ya tapi saya satukan di sini jadi tentang tujuan pendidikan di Indonesia atau tujuan pendidikan secara apa namanya baik secara nasional maupun secara universal gitu ya yang dikembangkan oleh apa sih kalau secara universal oleh UNICEF. UNICEF ya? Eh, UNESCO. Dari. Oleh UNESCO. Hmm. yang learning gitu ya, learning to learn, learning to do, learn, eh, learning to know. Ya, learning to do, learning to learn, learning to be. Yang itu. Ya. Adalah itu gampang di searching-nya juga gampang gitu ya dengan kata kunci itu, nah itu coba lihat tujuan pendidikan itu ya atau gini ya atau nantilah saya coba ini lagi ya kalau itu memang banyak bahasannya itu bisa aja dipisah gitu ya bisa dipisah jadi nanti mungkin UTS yang tidak ada gitu senang ya kalau UTS tidak ada <laughs> mana yang lebih senang ayo hmm? mana yang lebih senang ada UTS atau tidak ada tidak ada bu <laughs> mana yang mana yang senang mana yang tidak senang atau senang semuanya hmm? asok ah, jujur <laughs> senang nggak ada semuanya bu kayak mewakili suara teman-teman <laughs> oh jadi sangat ini ya representatif ya, Mas Andri. Ya, oke. Okay. Nanti saya lihat kalau misalnya ini tujuan pendidikan itu memang akan dibahas ya secara universal. Kemudian bagaimana itu turun ke dalam uh, apa kebijakan-kebijakan di negara kita. Kemudian juga uh, apa ini. Nah, nanti ini kan saya coba tambahkan misalnya di sini tujuan pendidikan itu ditambahkan dengan apa itu pembelajaran, apa itu pelatihan, dan apa itu pendidikan gitu. Jadi ini akan masuk di tema itu ya. nanti sambil di ralat aja. nah jadi penyeja, apa tujuan pendidikan ya, tujuan pendidikan kemudian pendidikan itu sendiri apa? Kemudian pembelajaran dan pelatihan kemasukan di situ ya. Karena awalnya itu seperti itu dulu. Tapi, uh, ya, saya uh, dengan Prof. Mario, bukan dia bukan Prof. Naryo ya, suka diajak oleh Prof. Mario untuk uh, terus mengupdate ini, gitu ya, sehingga si materinya suka berubah-ubah, gitu. Nah, kemudian tema berikutnya yaitu tentang persiapan menjadi guru dan profesi mengajar. Ya, ini juga chapter 1 dan 2 di buku *Foundation of Education*, itu ya, uh, jadi. Uh, yang dibahas di buku itu memang di Amerika, ya. Tapi teman-teman silakan aja lihat mungkin jadi gini teman-teman kalau ini tema ini bukan artinya chapter report ya, bukan begitu ya, bukan. Tapi ini menjadi rujukan utama gitu, rujukan utamanya. Jadi teman-teman di apa di persiapan menjadi guru dan profesi mengajar ini ada di chapter 1 dan 2. Nah, yang dibahas di sini itu yang di Amerika gitu nah e, lalu teman-teman nanti mengangkat yang terjadi di Indonesia gitu ya yang terjadi di Indonesia Nah kira-kira nanti isunya apa gitu ya di sini kan sekarang kita sudah tidak ada lagi e, apa pegawai negeri kan gitu ya untuk guru itu Nah itu juga kan salah satu isu yang hangat gitu di sini ya, untuk Digali, dieksplor, ya, bareng-bareng gitu. Kemudian nanti disajikan oleh kelompok ini, bagaimana sehingga itu muncul keputusan seperti itu, gitu ya. Memang, uh, ya, kemudian uh, uh, seperti apa itu uh, terjadinya, gitu ya, di sekolah itu sebelum P3K itu kan uh, pernah PNS itu melamar. Um, berdasarkan uh, lokasi sekolah ya. Pernah kan? Ya. Jadi lokasi sekolah yang membutuhkan formasi kan gitu ya. Kemudian dilamar oleh uh, calon gurunya, gitu ya? Sebelum P3K gitu. Kalau P3K hmm. sekarang itu dilamarnya oleh siapa? Oleh honorer atau bebas juga oleh bukan non honorer? honorer yang terdaftar oh, di Dapodik, Bu. Oh, oleh honorer yang terdaftar ya. di Dapodik, mm -hmm. yang Dapodik. Jadi mengutamakan itu kan. Ya, sehingga ketika uh, dia melamar itu otomatis kan akan ditempatkan di uh, sekolah yang di mana dia bekerja kan begitu, ya. Nah, kemudian bagaimana di sini hak-haknya apa? Mungkin bisa teman-teman carilah itu, ya. P3K itu atau misalnya bisa ngobrol sama teman-teman yang diterima atau di sini ada ada yang diterima di P3K? Evani. Ada Bu. Oh, iya. Nah, gitu ya. Nanti cerita panjang lebar ya perjuangan di P3K <laughs> sampai berhasil. <laughs> oh iya, jadi jadi sekarang ditempatkannya di sekolah yang di sekolah asal sekarang. Bu, ya, sekolah asal. di SMK itu ya, sekarang di SMA ya. PUI, SMK. SMK Betul. Iya, nah jadi itu mungkin hal-hal yang terkait dengan itu. Jadi, kita bisa sangat, apa namanya, sangat kontekstual gitu ya, membahasnya ya, karena ada pelakunya di sini, <laughs> ada pelakunya. Nah, ini tentang persiapan, tapi nanti juga bahas isu-isunya ya. Yang ada di buku, tapi disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Kemudian, ini ya, uh, ini uh, apa? Guru eh, di profesi mengejar ini uh, mungkin teman-teman berbicara juga tentang pendidikan profesi itu, ya, berbicara tentang pendidikan profesi. Uh, kan, di undang-undang guru itu, pendidikan profesi itu satu tahun setelah lulus eh, S1 gitu ya pendidikannya namun eh, sekarang kan awalnya itu dulu eh, ketika eh, ada pendidikan profesi kan mulai dengan hmm, portofolio dulu kan di Indonesia itu ya ada portofolio kemudian PLPG ya Nah sekarang PPG gitu di sini ada yang sudah ikut PPG belum ada nah belum ada tapi nanti bisa ngobrol-ngobrol ya sama teman-teman yang uh, sudah ikut PPG nah jadi seperti apa gitu mungkin dilihat dari persyaratannya apa nah gitu itu itu isu-isunya seperti itulah teman-teman ya nah nanti uh, digali gitu uh, apa namanya uh, pengalaman teman-teman uh, temannya teman-teman di sini gitu bagaimana aturannya seperti apa gitu ya nah jadi itu isunya ya yang nanti akan teman-teman kaji itu selama dua minggu ini gitu ya kemudian landasan filosofis perbuatan mendidik nah kalau landasan filosofis perbuatan mendidik itu nanti teman-teman mengkajinya ya eh mungkin sekolah kan diturunkannya itu melalui fisik visi sekolah kan. Ya, setiap sekolah. Nah, mungkin teman-teman berbicara nanti uh, studi kasus ya, ya maksud saya uh, mungkin uh, dua atau tiga sekolah gitu ya menanyakan bagaimana sih gitu visi itu dirumuskan, bagaimana misi itu, kemudian bagaimana itu uh, apa namanya uh, uh, menjadi pegangan tidak bagi semua guru gitu ingat nggak gitu waktu mengajarnya ingat komisi tidak gitu atau gimana ya coba di itu di digali gitu dari guru-guru ya kemudian bagaimana itu iklim sekolah yang uh, sejalan dengan uh, visi dan misi tersebut gitu ya uh, kan sekarang di sekolah itu ini teman-teman uh, uh, punya ini kan uh, ada yang berbasis lingkungan gitu ya ada berbasis seni gitu itu kan ya di sekolah itu jadi program-program yang menjadi apa tuh apa ya istilahnya yang menjadi identitasnya menjadi identitas sekolah ya kan seperti di Bandung SMP Negeri 7 itu dikenal dengan sekolah apa karena lingkungan ya lingkungannya ya budaya lingkungannya atau SMA 2 makanya di SMA 2 itu benar-benar itu penataan lingkungan sekolah itu menjadi sangat utama gitu ya jadi berbasis lingkungan di sini tuh ya apa namanya ya penataan lingkungan dalam arti eh, alamnya gitu ya alamnya kalau di ini kalau di sekolah Tevani sendiri gimana? Ada identitas itu tidak di SMK? Belum, belum ada. Ya tapi belum. Tapi, ibu. Belum. tapi ya. di sekolah, ya. Tapi, tapi ada motonya, Bu. Ada motonya gitu Iya. Nah itu kan jadi eh, apa namanya turun ke moto, turun ke eh, apa namanya aktivitasnya apa itu eh, nanti dijelaskan gitu ya dan teman-teman gali itu dari lapangan. Hmm. Nah, yang berbasis lingkungan itu, lingkungan itu ya yang saya tahu ya gitu. SMP 7, SMA Negeri 7 Bandung, kemudian SMA 2 gitu ya. Kalau SMA 3 kayaknya susah kan kalau berbasis lingkungan itu karena ruangannya begitu sempit kan ya, ruangnya sangat sempit nah kayak gitu gitu. Jadi dengan kondisi yang ada sekolah itu mengembangkan identitasnya itu dari mananya gitu. Kan begitu ya. Yang yang eh, yang pernah saya dengar gitu kalau datang ke sekolah juga gitu yang diceritakan oleh guru seperti itu gitu ya nah jadi ini berkaitan dengan landasan filosofis perbuatan mendidik selain itu apa materi utamanya ada di buku ini ya di chapter berapa itu chapter 6 ada di bagaimana itu aliran idealismenya aliran realismenya eksistensialisme, kemudian pragmatis, postmodern, apa gitu ya, itu juga dibahas sebagai landasan teorinya, sehingga akan memagari kita gitu ya, bahwa berbicara tentang landasan filosofis mendidik itu, kita bukan hanya semata-mata sekarang tahu visi dan misinya saja gitu, atau moto gitu ya, tapi itu kan berangkat dari landasan-landasan filosofis. Nah, Mungkin juga gitu ya teman-teman bisa saja nanya-nanya ke guru ada yang ada yang masih memikir berpikir tentang landasan filosofis tidak gitu ketika mengajar ketika apa gitu. Jadi boleh aja ditanya gitu ya, boleh aja ditanya. Tidak usah disebutkan gurunya siapa gitu, tapi kira-kira ah nah bagi saya mah yang penting mah saya ke kelas apa misalnya gitu ya, ya itu silakan aja nanti ditafsirkan oleh teman-teman gitu. Kira-kira masih diingat gitu ya saya juga kan eh apa makanya di sini ya salah satu yang saya syukuri mengapa saya dilibatkan gitu dalam mata kuliah ini ini yang yang selalu mengingatkan saya gitu ya kalau saya apa eh, mengajar itu bukan hanya sekedar materi dibagi lalu dibahas selesai gitu ya rasanya tidak ingin seperti itu gitu ya walaupun saya juga belum Si ideal yang atau sebagus gitu yang saya pikirkan sendiri juga tentang hal itu. Nah, tapi rasanya nggak rela gitu kalau saya apa melakukannya seperti itu. Makanya, saya tuh di minggu minggu ke satu, minggu ke itu masih masih berpikir-pikir gitu ya, ngedesain uh, ini tuh uh, pembelajaran itu gitu, uh, seperti apa gitu, uh, apa uh, bahkan ya, dulu mah uh, yang tadi ke lapangan itu. Uh, ini sangat apa namanya uh, direncanakan, gitu. Saya bisa memberi rambu-rambu, tapi itu waktu itu karena ada agenda P2M di prodi gitu ya, sehingga itu disesuaikan. Nah, di uh, apa uh, tentang filosofis perbuatan mendidik ini? Ini juga boleh, ya. Nanti teman-temannya survei aja, lewat Google Form, kayak lewat apa gitu ya setelah teman-teman baca di sini gitu ya baca dulu ininya kira-kira apa nih yang bisa ditanyakan kepada guru-guru itu. Kemudian yang berikutnya landasan kebijakan dalam pendidikan. Nah, ini kan berbicara tentang undang-undang gitu ya. Berbicara tentang undang-undang, berbicara tentang permen kan gitu ya. Berbicara tentang apa? Nah, itu mungkin teman-teman eh, di sini juga ada di chapter 7 sebagai rambu-rambunya. Nanti teman-teman mungkin juga yang paling dekat turun ke kebijakan pelaksanaan di sekolah itu perwal ya gitu ya atau perbub begitu ya ada kan peraturan-peraturan wali kota atau peraturan bupati yang akan menjadi dasar kebijakan di sekolah begitu ya ya seperti misalnya kan. Mulainya pendaftaran, aturan pendaftaran dan sebagainya, itu kan didasarkan pada peraturan alikota ya, kalau tidak salah. Nah, coba cari aja gitu ya. Seperti nanti misalnya ini teman-teman mengangkat isunya tentang sistem jonasi misalnya, ya sistem perekrutan siswa di sekolah. Kan ada beberapa jalur tuh, ya ada jalur jonasi, ada jalur prestasi, kemudian ada jalur apa lagi? Afirmasi. Afirmasi, nah yang gitu-gitu. Ya biar kita juga ngeh gitu. gitu ya. Nanti ini kan bisa ya teman-teman kan bisa digali ya ke mau ke Pak Kasek mungkin ngobrolnya gitu ya. Kemudian juga jangan hanya di satu sekolah supaya jadi ada pembanding gitu. Ya, Maksudnya pembanding itu bukan dikompetisikan, tapi kita melihat bahwa kebijakan itu ternyata berbeda gitu. Misalnya di kota Bandung dengan di mana ya teman-teman ada di mana nih sekarang posisinya ada yang di daerah kan masih di daerah ya mm -mm, di mana gitu. Seperti apa nah nanti itu menjadi bahan kajian bagi kita. Ini apa di sini ada di chapter 7. Kemudian aspek hukum dalam pendidikan ini terkait dengan hak-hak guru gitu hak-hak siswa gitu seperti itu ya jadi apa hak guru dalam mengajar siswa dalam memperoleh pembelajaran atau hak-hak lainnya jadi itu kalau tidak salah ya saya lihat di sini di chapter 7 itu Oh, bukan chapter 7 aspek hukum itu chapter 9 ya. Chapter 9. Jadi di sini ini terkait dengan apa namanya? kalau ini kalau di Amerika itu sampai ada pengadilannya ya, ada pengadilan di di tingkat state, di tingkat federal. Kalau di kita mah mungkin apa? kabupaten gitu ya, state itu ya atau mungkin provinsi gitu. Jadi hal, -hal apa saja sih gitu yang mungkin mungkin pernah juga ya Teman-teman tahu ada kasus-kasus yang memang sampai seperti itu. Tapi sebagai ininya apa namanya rujukannya lihat di chapter 9 ya. Tapi kita lihat realitanya di kita. Kemudian ini hak-hak guru dan tanggung jawab guru. Saya kira ini di mana adanya? Kan ada Permen, ada apa gitu. Ya nanti lihat teman-teman itu ya dari perspektif itu sebagai hak dan tanggung jawabnya. Kemudian apalagi nih? Ini ada hak siswa dan tanggung jawab siswa, tuh gitu, ya. Mungkin juga nanti teman-teman bisa lihat-lihat ke eh, apa namanya undang-undang hak perlindungan anak, ya. Mana eh, silakan teman-teman saya kira kan mudah ya sekarang mau diakses ya kayak undang-undang yang seperti itu atau kebijakan-kebijakan pemerintah. Nanti teman-teman eh, tidak usah mempelajari seluruhnya gitu. Mungkin di apa di apa di scam dulu gitu ya. Setelah itu mana nih yang uh, itu menunjukkan uh, apa rincian atau penjelasan tentang hak dan tanggung jawab siswa gitu ya. Nah, kemudian apalagi sih ini? Nah, kemudian ini ada yang menarik ya di isu sebenarnya ini isu aspek etik ya sebenarnya aspek legal ya, memang aspek legal ya, aspek hukum. Misalnya di sini di dalam buku ini ya di Amerika itu agama itu tidak menjadi tidak masuk ke dalam kurikulum kalau di buku ini ya tapi kan itu berbeda dengan di kita ya agama itu masuk di menjadi salah satu mata pelajaran atau mata kuliah gitu ya nah ini teman-teman di sekolah teman-teman ada tidak yang siswanya itu agamanya berbeda-beda ada di tenengsi ada, ada. ada ya mm -mm. nah jadi nanti tenengsi mungkin bisa bercerita seperti apa ya layanan pelajaran mata pelajaran agama gitu di sekolah yang mungkin di situ pesertanya tidak hanya apa namanya tidak hanya pesertanya bukan penganut salah satu agama gitu ya nah, seperti apa toleransinya apa gitu kan itu bisa bercerita ya tentang Nabi itu nah kemudian berikutnya landasan psikologis perbuatan mendidik nah ini ada di buku apa ini psychology of education ya dari Santrok ada itunya buku ininya. Nanti Tefani bisa nyari juga, mungkin ada ya di Padodi. Saya juga ada. Coba dicari tahu yang santrok ini. Itu ada e -booknya. Kemudian yang berikutnya hubungan budaya, sosial dan pendidikan. Ini ada di chapter ini. Di sini, di chapter 10 ya. Nah, sehingga bagaimana budaya itu menjadi landasan gitu ya. apa kemudian di kita itu kan ini kan istilahnya tuh dulu mah ada muatan lokal kan gitu ya muatan lokal nah itu masuk ke sini ya ini bukan dan ya mungkin dengan ya budaya sosial dengan pendidikan ya dengan pendidikan jadi di sekolah teman-teman itu mungkin mungkin ini saya senang nanti mendengar kalau yang membahas ini mungkin teman-teman yang ada di wilayah mana gitu wilayah mungkin di barat mungkin di timur gitu ya gitu jadi ini kekayaan bagi kita semuanya nanti ya ketika membahas tentang aspek budaya ini bahkan mungkin ya teman-teman juga nanti bisa ini ya kan ada apa sih yang sekolah di hutan tuh ada, ada filmnya kan ya sekolah alam bukan bu? Ya boleh, ya mungkin sekolah alam itu juga ya terkait dengan budaya. Ada yang sekolah di hutan, ini benar-benar di hutan yang ada filmnya itu. Nah, itu bu sekolah rimba dari sekolah rimba. Iya ya, sekolah rimba. Nah itu mana apa di itu aja ya Jaya? supaya kita juga kan nggak nggak jenuh lah gitu bukan belajar dari buku melulu gitu ya konteksnya seperti apa gitu yang kita kaji. Nah, kemudian ini, kalau ini nanti dibagi dua, nih, tujuan pendidikan, ya, berbicara tentang tujuan pendidikan, kemudian apa itu pendidikan, apa itu pembelajaran, apa itu pelatihan. UTS ini menjadi tidak ada karena ini yang nomor lima dibagi dua, gitu ya. Jadi, nanti waktunya jadi bergeser ke bawah, ya. Nah, UTS-nya tidak ada, ya. Nanti, UTS itu bagi saya bukan tidak ada, ya, sebenarnya, karena proses-proses ini tuh bagi saya itu uh, apa uh, uh, saya itu akan jadikan nilai UTS gitu proses teman-teman uh, menyajikan uh, berdiskusi apa itu uh, apa uh, ada ada poin-poin yang saya masukkan ke um, nilai UTS juga gitu kalau misalnya UTSnya tidak sempat gitu, ya nah jadi uh, so the best lah teman-teman ya pada saat apa namanya melakukan studi lapangan, kemudian menyajikan hasil dari studi lapangan ini seperti apa. Mungkin ini tidak perlu rinci gitu. Oh saya ini uh, isu yang saya uh, amati itu tentang ini, gini 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 ceritanya gini ini cara mengungkapnya begini gitu aja ya di pertemuan penyajian hasil kajian itu bukan uh, apa mungkin cukuplah dua halaman gitu ya cukup dua halaman ditulisnya oleh kelompok karena ini nanti akan dibahasnya di dalam Papernya, pembahasannya mah ya. Ini mah kan hanya, hanya menceritakan temuannya seperti apa. Tem, apa, eh, apa yang dikaji, temuannya seperti apa. Kemudian bagaimana cara menemukannya. Gitu aja ya. Kalau di pertemuan keempat. Kemudian berikutnya ini nah, libur lagi nih tanggal 2 Mei. Itu lebaran. Ya, lebaran. Kemudian... Eh, masuk ke kelas sosial ya kelas sosial kesempatan belajar ini menarik sekali ya ini menarik sekali coba teman-teman eh, apa namanya perhatikan ya kelas-kelas yang terpencil gitu sekolah-sekolah yang terpencil gitu ya mungkin teman-teman lah bisa lihat dari bisa dicari lah di internet gitu ya mungkin bisa jadi ada videonya bisa apa itu silahkan gitu ya jadi Teman-teman, cara menyajikannya itu sekreatif mungkin, yang menunjukkan bahwa, "wah, saya sudah berusaha, effortnya seperti ini, loh, gitu, untuk menyajikan ini, gitu. jadi jangan sekedar uh, ini, 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 di, ini, ini, di, hanya dilihat di mana, gitu." Jadi, ini tuh, itu saya suka melihat itu, ya, effort dari teman-teman dalam uh, mencari informasi ini. Nah, jadi kesempatan belajar gitu kan, ada kan? di sekolah-sekolah yang masih deket-deket gitu ini ya. kan dengan kita kadang ada aksesnya itu tidak mudah gitu ya tidak mudah nah jadi termasuk juga ini ya teman-teman di kesempatan belajar itu ada isu tentang ini apa kesetaraan dalam belajar ini menarik loh teman-teman ya Uh, kalau di sini tidak dipertanyakan kesetaraannya karena laki perempuannya lebih banyak. <laughs> Jadi tidak setara dengan laki-laki yang ikut di 2 BK. <laughs> ada berapa orang nih sini? Mas Andri, ada berapa orang? Nah, udah lengkap, Bu. Nah, Laki-lakinya. Laki-lakinya dua orang. Eh, tiga oh. orang. Sorry. tiga orang. Hanya dua orang ya. Berarti tiga. Uh, sama uh, Pak Asep. Iya. Nggak sama Pak Asep ya. Nah, ini Pak Asep mana Pak Asep? Pak Asepnya di mana Pak Asep? Nugas teh. Di Cisewu iya, ya, ya. Ya, Bu. Ah, uh, di Cisewu. Nah, Pak Asep mungkin bisa ini ya. Uh, ada nggak isu-isu tentang kesetaraan pendidikan dilihat dari gender di lingkungan Pak Asep? Resist secara gender sih nggak ada bu udah udah alhamdulillah udah oh, ya. Ya, ada kesempatan yang sama gitu Enggak hmm. yeah. ada lagi paling dalam hal Apa? Uh, mungkin lamanya belajar mungkin kadang ada juga yang hmm. masih nikah muda aja gitu oh Dan jadi mbak kalau begitu itu. pada saat melanjutkannya gitu pak Asep Hmm, setelah mungkin setelah SMA nya SMA. kebanyakan. Ya. Uh, nah itu menarik langsung. Pak Asep. Mm -mm. Jadi kalau sekarang kan misalnya sampai SMA itu masih equal ya, gitu, masihnya kesempatannya ya. masih sama gitu. Tapi setelah SMA, Nah Pak Asep bisa menelusuri data anak-anak yang melanjutkan ke perguruan tinggi di sekolah Pak Asep. Ada yang Tapi, ada tidak Pak Asep? Uh, dari catatan saya sendiri, ya, sekarang juga udah nggak 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 terlalu kentara gitu ya, atau sekarang yang perempuannya malah mm -hmm. lebih banyak juga yang melanjutkan gitu. Oh iya, ya, ya, jadi jadi kan uh, isu gender itu uh, ya bagus ya kalau begitu. Nah, ini mungkin gara-gara Pak Asep ada di situ ya. <lainan> <lainan> Alhamdulillah. Tapi kira-kira nih teman-teman. Uh, um, yang misalnya yang yang masih melihat gitu kesempatan belajar ya bagi uh, anak laki-laki dan perempuan isu-isu gendernya bukan hanya dari sisi melanjutkan saja gitu kalau kalau saya ya dulu uh, suka diajak diskusi-diskusi ini uh, itu dikritisi gitu ketika ibu memasak di dapur dibaca di, di, buku pelajaran itu ayah membaca koran itu sebenarnya isu gender ya dulu di buku ini Budi ya kalau tidak salah gitu jadi ibu ke pasar ayah ke kantor gitu nah coba di mungkin sekarang masih sudah tidak ada tapi lihat aja oleh teman -teman di oleh teman-teman di buku-buku anak-anak SD seperti apa gitu kelihatan nggak gitu ada isu gender kalau orang yang Uh, apa namanya uh, apa uh, berkecimpung ya atau kajian-kajian uh, gender sensitif sekali melihat itu tuh itu ya sensitif sekali gitu ya bahkan misalnya teman-teman ini uh, bisa juga ya dari pengalaman sendiri misalnya oh gimana nih ketika mau kuliah oh ada anak ada apa <laughs> ya uh, atau misalnya saya ini uh, Penuh kuliah, saya tidak menyiapkan makanan, tidak menyiapkan makanan. <laughs> Itu juga kan mungkin saja ya kalau orang yang kalau perspektifnya dari sana ya, perspektifnya dari isu gender gitu, ya. Jadi kadang-kadang saya juga banyak hal ya kalau misalnya saya, ya ada 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 pro nya kadang ada tidak pro nya juga gitu ya kepada isu-isu yang seperti itu tuh gitu ya karena bagi saya sih nggak nggak ekstrim gitulah sehingga menjadi ada paham feminis gitu gitu saya hmm, tidak 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 senang gitu ya saya belum atau <laughs> bukan belum lah kayaknya sampai saat ini saya tidak suka aja gitu ya jadi saya masih menggunakan perspektif yang yang ya bahwa bahwa apa namanya di rumah itu gitu ya di keluarga itu punya tugas punya tugas gitu untuk melaksanakan apa perannya fungsinya sebagai orang tua gitu nah tapi saya juga orang yang tidak suka dengan istilah pekerjaan rumah tangga pekerjaan ibu rumah tangga saya tidak suka yang saya anut di rumah itu pekerjaan rumah tangga yang bisa dikerjakan oleh istri dan dikerjakan oleh suami dan dikerjakan oleh anak-anak itu ya jadi bukan pekerja jadi pekan pekerjaan ibu rumah tangga gitu ya Nah itu yang saya anut gitu ya sehingga itu juga menjadi transisi bagi saya bukan transisi atau ya, ya saya itu mendapatkan apa ya waktu itu kritikan gitu dari orang tua saya sendiri terutama dari ayah saya, karena ayah saya itu waktu itu ya dengan segala pendidikannya masih menganut uh, bapak itu jadi center gitu di keluarga itu, ya bapak itu jadi center uh, tugasnya mencari nafkah uh, kemudian ibu itu benar urusan rumah tangga gitu, jadi saya ini ya pernah misalnya ya itu mah mungkin terjadi di bapak saya aja gitu ya jadi kalau misalnya ada apa ini mau lagi jalan gitu terus ada sapu sapu ini ya Iya sapu apa istilahnya terjatuh gitu ya terjatuh gitu jadi menghalang bukan menghalangi jalan lah gitu kayaknya mah apa di jalanan gitu di di rumah itu ya sehingga bisa mengganggu orang jalan kaki itu daripada di angkat dibetulkan gitu karena dia suka berteriak "Ma, Ma" gitu. Jadi kayaknya saya di harus ibu saya gitu yang yang apa? yang harus membetulkan gitu. Akan <tabih> itu betap tapi ibu saya itu dengan segala segala kesiapan dirinya gitu, begitu mengabdinya gitu ya ke suami gitu. Yang gitu juga "Oh iya apa" gitu. Uh, ya itu tuh sapu ini ini nih gitu. Bukan dia jadi padahal makan pendek ya waktunya juga tinggal dibentulkan simpan lagi di tempatnya tapi bapak saya tuh sampai jadi menyuruh ibu saya lagi gitu tapi ibu saya juga dengan nggak merasa gimana gimana gitu ya dibetul dia dia juga mendekat dan membetulkan gitu kemudian apa ya 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 itu yang saya lihat gitu ya jadi eh, bahkan saya lihat nenek saya gitu ya nenek tapi bibinya ibu saya gitu dia itu kalau makan menyediakan makan siang itu buat suaminya itu benar-benar sebagai penyedia gitu maksudnya dari mulai masak ya menyediakan dan disajikan di meja tapi dia tidak ikut makan loh eh, sebegitunya gitu amun saya kemarin udah gimana gitu jadi tidak ikut makan ya jadi benar-benar hanya untuk suaminya aja gitu. Jadi yang enak-enaknya tuh benar-benar disajikan gitu untuk suami ya. Dan dia tidak ikut makan. Nah nanti dia mau makannya teh sisa-sisa, bukan sisa sisa ya maksudnya setelah suaminya lah gitu karena mungkin kalau sisa-sisa makan kesannya agak ini. Tapi ya bisa jadi gitu kan dipilih dulu yang ba yang <laughs> bagusnya. Dan memang dia itu dan makan bareng sama saya gitu di dapur. Dan dia tuh merasa tidak biasa aja gitu untuk satu meja coba dengan suaminya. Ya. Nah, kemudian saya lihat lagi di ibu saya. Oh, kalau ibu saya mak bareng mak kalau ibu saya masih mending ya dia tetap ada di meja makan. Walaupun tidak makan bareng. Ya, seringnya gitu mungkin seringnya gitu mungkin tidak makan, tapi saya juga suka lihat sih bareng makan juga gitu sama ayah saya. Tapi ayah saya itu kalau di piringnya itu nasinya habis, itu diambilkan loh ya Allah ibu saya ya ah, sekarang mah ya suami nanyain piring tuh ada di <laughs> paling gitu ya <laughs> atau suka buka meja <laughs> atau misalnya menyiapkan piringnya segala macam gitu di meja ya ya itu mah tergantung kebiasaannya karena ada yang benar-benar gitu makan itu sebagai satu ritual yang sangat berarti jadi ditata betul gitu ada gitu ya nah tapi itu saya lihat ya ayah saya aja kalau misalnya eh, apa habis gitu nasinya dia tuh diem we, gitu dan ibu saya tuh ngerti gitu diambilkan nasinya atau misalnya ditawari oh nambah apa nambah apa gitu bareng walaupun bareng makannya juga gitu. ya sebegitunya gitu ah sekarang sekarang gimana masih ada yang begitu teman-teman hmm? kadang-kadang ya saya juga kalau misalnya lagi apa nggak sempat gitu kan si suami yang uh, bisa pesen-pesan atau nyari gitu ya uh, itu ya jadi itu kan ada pergeseran itu maksud saya itu hal-hal yang mungkin ada di generasi saya gitu ya uh, apa uh, tapi saya dikritik gitu oleh ayah saya sendiri itu waktu itu artinya kan itu ada ada satu nilai Yang mungkin ya di saya itu menjadi hilang gitu menurut bapak saya dan saya tuh waktu itu sempat dimarahi gitu kenapa ini kenapa gitu dan saya tuh ngejawabnya ya nggak apa-apa sih bukan aneh juga atau saya juga kerja kok gitu ya gitu juga ini juga gitu nggak apa namanya menjelaskan gitu ya ke bapak saya gitu nah ini kan terkait dengan kesempatan belajar gitu. jadi apa namanya coba lihat deh teman-teman gitu -teman. ya dulu ya dulu ini di generasi saya ya di maksudnya di angkatan saya dari keluarga saya mungkin sekarang sudah tidak terjadi di teman-teman itu yang namanya sekolah yang diutamakan itu anak laki-laki ya yang diutamakan itu anak laki-laki jadi kalau anak perempuan ya diharapkannya cepat menikah itu ya nah bahkan kan kalau saya mah ya dulu di kampung gitu. Usia ya 20 tahun ke atas belum menikah teh meni gimana gitu. Ya. Kan sekarang mah ya apa di samping uh, bagaimana usahanya ya juga takdirnya juga kan gitu ya. Nah, tapi kan pertanyaan-pertanyaan uh, uh, kapan menikah itu di kita mah kalau pulang kampung teh uh baribin gitu ya istilahnya baribin tuh apa ya apa baribin itu bahasa Sunda apa Kang Rifa nauncik baribin hmm? kirang terang kirang terang saat nuuninya baribin jadi baribin itu didengarkan terus kita gitu, seperti apa ocehan gitu jadi ya baribin istilahnya te bagi yang mendengarnya itu ya tiap-tiap ditanyakan lagi, ditanyakan lagi gitu. Kalau sekarang masih ada yang ditanya ya di sini ya, hmm? atau masih ada yang masih sekali ditanya orang tua? Hmm? <laughs> ya, nah itu kan itu juga ya bukan masalah salah dan benar ini Maya, tapi kita mau melihat realita gitu. Kita melihat realitanya seperti apa dan itu nanti bagaimana implikasinya terhadap pendidikan di sekolah itu ya ini berkaitan dengan kelas sosial dan kesempatan belajar ya jadi kan salah satu eh, apa kebijakan zonasi itu untuk menghilangkan kelas sosial sekolah betul tidak ya jadi semua sekolah itu harus ditingkatkan kualitasnya maaf harus sama kualitasnya gitu sehingga orang tuh mau sekolah dimanapun sama gitu sekarang aja ya mohon maaf ini teman-teman ya, ketika generasi ini diterapkan, saya beberapa kali lah, walaupun mungkin bisa dikatakan tidak sering ya, tapi beberapa kali saya mendengar curhatan guru. Ah, Bu Anu, enak mengajar teman-teman. ini, He, se, susah, kita sudah menjelaskan begini, ya sudah anak-anaknya, ya yang ya kita juga mau tidak mau ya memang harus diterima di sekolah ada nggak curhatan guru-guru seperti itu dengan sistem jonasi ada kalau ya, saya mendengar gitu itu biasanya ya. sekolah favorit tuh, bu iya <laughs> yang mungkin awalnya tuh rasanya anak tuh hanya diminta di apa itu udah jalan sendirinya gitu ini madu sudah harus dijelaskan berkali-kali harus di eh, apa namanya petunjuk pengerjaannya harus di ya ini ya mungkin ini jadi seolah-olah ngerasa berbeda kan gitu ya effortnya itu udah berbeda gitu pada pada diri guru itu tapi ada yang ya mungkin bisa menerima gitu bahwa memang ini loh pekerjaan guru itu tapi ada yang eh, apa namanya shock gitu ya wah ada saya mah dulu mah nggak pernah seperti ini wah sekarang mah gini-gini nah itu juga mungkin bisa diangkat dari isu jonasi Kemudian pedagogi kritis. Ini itu ada di chapter 11 ya di ujung di akhir. Tapi teman-teman bisa bisa cari loh bukunya banyak ya dari apa sih eh, eh, tentang tentang apa tuh eh, pedagogi kritis ini ya. Ada ini dari di sini ada revision view and critical pedagogi. Ada mungkin sebagai pengantar aja dari sini. Tapi banyak kalau bukunya tentang pedagogi kritis dari Preire ya dari Preire Ada. Jadi dia tuh uh, meng, meng, apa, mengkritisi gitu dari segala kebijakan-kebijakan pendidikan yang uh, tidak memberikan kesempatan kepada semua orang untuk bisa mengakses pendidikan. Gitu, ya. Kemudian yang berikutnya isu global pendidikan, ya. Jadi ini tentang pendidikan secara global. Nah di sini ada di chapter 15 ada di sini. Tapi nanti mungkin ini teman-teman tentang isu global pendidikan ini mungkin apa ya bisa lihat dari artikel-artikel lah mungkin ya kalaupun tidak bisa bertemu langsung dengan narasumber tapi saya kira, kira artikel yang tentang isu Global itu seperti apa gitu perspektif dari eh, apa namanya eh, eh, para para penulis atau para ahli pendidikan gitu ya eh, bahkan mungkin juga ya dengan adanya teknologi eh, pendidikan Mas eh, Teknologi dalam dalam informasi, ya apa information teknologi itu bagaimana sih ya isu-isu pendidikan secara global itu. Kan sekarang di, di di apa namanya di perguruan tinggi untuk anak ke satu itu ada yang disebut dengan apa ISIS ya ISIS. AISES itu institut uh, apa uh, tuh lupa sayang, uh, sering lupa. Nah itu uh, di mana uh, apa mahasiswa uh, itu uh, punya kesempatan dalam satu semester itu untuk kuliah di sejumlah perguruan tinggi uh, terkenal di dunia. Memang ada ininya, ada apa, ada uh, Seleksinya ada seleksinya, ya itu ada yang memang difasilitasi, memang dia terbang misalnya gitu ya, ada seorang yang memang punya apa kemampuan yang tinggi, kapasitas yang mumpuni, dia apa diberi fasilitas ya untuk apa untuk teknisnya, lalu dia bisa kuliahnya satu semester di Harvard misalnya gitu di mana gitu di perguruan tinggi mana ada daftar perguruan tingginya ya jadi ada pengalaman internasional hmm. kemudian eh, apa tapi statusnya tetap sih statusnya tetap ya nah ini nantilah teman-teman lihat ya isu yang menarik bagi teman-teman apa sih di pendidikan global itu ya kemudian ada pedagogi kedamaian nah ini mah bukunya ada dari Prof Naryo Mungkin yang teman-teman di Bandung bisa nyari ya di Upi Press ini tentang pedagogi kedamaian ya. Nah jadi teman-teman ada berapa nih sekarang yang ini ini pindah ke bawah ya carinya ini nih. Jadi makanya ini saya udah udah apa? nah jadi tujuan pendidikannya di sini tujuan pendidikannya di sini ini nah, dicoret gitu ya ini bisa dilihat tujuan pendidikan secara universal apa dan secara nasional kemudian oh ya tadi ya tentang apa itu pendidikan, pembelajaran, dan pelatihan itu jadi tanggalnya naik ya, sekarang ini. begitu. Jadi yang ini nanti kita lihat saja kemungkinannya yang untuk UTS itu. Ya, nanti saya share lah ini ya kepada teman-teman. Nah ini teman-teman silakan apa? mungkin bukunya nanti secepatnya saya temukan buku e-booknya supaya bisa di-share kepada teman-teman bisa dilihat chapter-chapternya kemudian apa nanti yang sekiranya itu akan diangkat menjadi eh, apa case-nya gitu ya tidak usah maksudnya pasti banyak gitu ya tapi teman-teman fokus aja ke satu dua case gitu yang bisa dianalisis sesuai dengan konsep yang akan dipelajari itu ya Berarti ada berapa materi nih? Silakan dihitung. Mulai tanggal 5 ada berapa? Eh, mulai pertemuan 5, 14 Maret. Ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 Ya. 8 9 10 11 nah jadi kalau 22 orang pas ya dua orang dua orang ya, gitu, iya, Bu. ya gitu. Nah silakanlah mengenai pengelompokannya mah teman-teman ya yang atur, kemudian berkaitan dengan isu-isunya atau yang akan menjadi perhatian teman-teman nanti pada saat melihat realita di lapangan mungkin sudah kebayang gitu, ya. Jadi nanti saya coba uh, cari bukunya ada di uh, ini di catatan uh, apa dokumentasi perkuliahannya sebelumnya nanti saya share itu ya nah kemudian apa ini yang terkait dengan isu itu nah, kemudian teman-teman uh, lihat itu di sekolah terdekat atau di sekolah uh, orang lain atau melalui tulisan-tulisan melalui artikel-artikel melalui video juga boleh silakan ya melalui video juga gitu dan ini penting ya untuk semua lakukan coba wawancara itu ya dari sumber-sumber yang mudah diakses lah oleh teman-temannya jadi jangan aduh saya mau wawancara menteri penase tamah gitu ya kalau mau wawancaranya menteri gitu. ya tapi kalau youtuber mau bisa ya youtuber mau bisa wawancara menteri Ya, atau misalnya, teman-teman mau, mau ini ya, tentang studi global yang wawancara dengan siapa? Siapa sih, mau di Ayunda? Sokwe Aritya sama ya. Siapa tahu itu, ah, apalagi kalau misalnya live di mata kuliah ini, udah keren <laughs> ya. <laughs> ya. Misalnya, itu kan di toko artis, itu mau di Ayunda, itu dibilang apa namanya ya cukup kapabel ya gitu ya sebagai seorang mahasiswa Indonesia yang waktu kuliahnya di mana di Stanford ya itu kan sampai dapat apresiasi kemudian ada juga mahasiswa dari mana sih yang di Stanford itu dia pidato di wisudanya orang paling bang kalau tidak salah ya siapa tahu mungkin cari deh lewat Instagramnya lewat apa gitu mungkin mau diwawancara, ih silakan ya jadi teman-teman yang gitu gitulah gitu angkat isunya entong lah no ayah di apa gitu coba deh gitu ya tesari ya yang 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 ini aja gitu ya yang, yang up to date lah yang kekinian gitu ngelihatnya eh, siapa tahu mau di bisa di ini di apa diwawancara dengan status mahasiswa S2 UPA keren ya atau siapa gitu ya coba di ini ya jadi ke ke apa ingin melihat lah gitu bagaimana dia itu apa tampil dengan identitas sebagai orang Indonesia bersaing kemudian siapa lagi oh iya itu juga siapa, siapa sih artis yang punya yang punya sekolah teh siapa Dik doang, dari, dari dik doang, dik doang, dik doang, kemudian cinta Laura juga katanya itu cinta Laura yang punya sekolah ya, uh -uh. nah itu seperti apa sih visi mereka itu kenapa mereka itu ya dari dari penghasilannya itu eh, mereka eh, eh, apa sumbangkan gitu untuk eh, mem membina atau mungkin membuat sekolah gitu, eh kalau punya akses nama keren loh teman-teman makanya waktunya cukup lah dua minggu ya gitu. Jadi yang gitu-gitulah ya, ya eh, apa di, dilihatnya dari perspektif yang mungkin sekarang asik loh gitu untuk didiskusikan lah, bukan nun jauh di mana eh, dan sudah ketinggalan gitu. Maksud saya bukan bukan isu, ininya, apa isunya gitu ya. Tapi sekolahnya mah mungkin kita mengangkat sekolah-sekolah yang ada di yang ada di daerah-daerah daerah, eh, apa 3T gitu. Tapi kita dengan perspektif yang yang sekarang gitu, ya perspektif yang sekarang. Uh, ini juga teman-teman uh, tahu tidak ada ada alumni Sabah dari BK, bukan alumni yang pernah bekerja di Sabah. Ada yang satu angkatan mungkin atau ada senior yang dikenal. Ada. Ada, ada tidak ada. Ada. Ada siapa Kang? Oh Ibu ya Pak Ali Ibu oh. dosen kita. Oh Pak Ali, tah, Riva coba ya. Pak Ali wawancara. oleh karena itu teman-teman ini saya tuh tidak mau menentukan ini oleh siapa ini oleh siapa. Saya mah temanya aja ini begini. Nanti teman-teman itu mempertimbangkan akses saya untuk bisa melihat meng, apa akses untuk isu-isu yang akan nanti di diangkat misalnya eh, apa oh misalnya ya itu Pak Ali betul ya Pak Ali ya. Uh, misalnya Riva punya akses mudah ke Pak Ali untuk bercerita. Nah ini mau masuknya di mana, misalnya? Ya, apakah di ini di kesempatan belajar, kelas sosial, misalnya itu? Ya, bisa masuk ke situ. Nah, nanti ditemani oleh siapa? Yang ini apa? Ya, uh, gimana teman-teman uh, bisa dipahami ini apa yang saya sampaikan? atau ada yang mau ditanyakan dulu, Mangga? Boleh Bu, uh, izin bertanya. Oh, silakan, Teh, mm -hmm. ya, untuk ini kan tema-temanya uh, disajikannya secara kelompok ya Bu. Jadi mungkin satu tema yeah. ini uh, dua kelompok. Terkait dengan tadi di pertemuan dua orang. Dua orang oh, dua orang maksudnya, Bu. Dua-dua orang maksudnya Bu, yeah. Terkait pertemuan uh, keempat kan kita menyajikan laporan singkat cukup dua lembar yang tadi ibu sampaikan. Yeah. Berarti ini mm -hmm. uh, sifatnya juga kelompok atau individu Bu untuk Lompok. laporannya? Lompok. Kelompok ya. Ya. baik itu aja bu terima kasih ya, jadi jangan banyak-banyak tapi kemana gitu tenara rincak lah gitu ya tapi ibu mah dua halaman tapi itu benar-benar dikaji dari dari apa dari lapangan gitu dari oh saya menemukan artikel ini yang membahas ini isunya ini gitu boleh gitu ya nanti uraiannya mah ada di makalah gitu kajiannya mah nanti analisisnya ada di makalah bukan ada di uh, laporan hasil kajiannya bukan ini ya, mah cukup, cukup. Mah. mangga teh, uh, jadi ini mah uh, ya uh, minimal dua halaman ya maksimalnya berapa ya uh, empat atau berapa ya mangga pokoknya mah kalau seandainya teman-teman aduh ini masih saya masih senang nih ingin ingin menuliskan tentang ini tapi lebih dari dua halaman is okay mangga gitu. ya itu. silakan ada lagi pertanyaan sebelum ibu ya, ya. ya mangga ya. Bunda Ibu mau konfirmasi kalau untuk buku hmm. tadi itu yang educational psikologi ya, Bu, yang dari Santrok itu? Ya. Oh iya, kebetulan sudah ada, Bu, PDF-nya. Ini ada dulu saya dapat dari almarhum Pak Hudaya Bu. Ya. Mudah-mudahan ya. jadi amal jariah untuk beliau. Amin, iya. Ya, yaitu ya, Teh. Jadi di sini kan bukan semua, bukan semua chapter ya, Teh. Tapi cari chapter ya, yang terkait dengan uh, landasan psikologisnya. Ya, untuk yang nanti di bagian landasan psikologis, berarti ya, buku itu mm -hmm. ya. Jadi, teman-teman, silahkan ya. berdiskusi nanti. Kemudahan untuk aksesnya gitu ya. Lalu, siapa yang akan melakukan nanti yang ditemani oleh siapa, bareng-bareng gitu. Jadi, ini memang bukan si A bagian ini, si B bagian ini. Saya itu ingin ke apa namanya menentukan itu berdasarkan kemudahan akses dari teman-teman gitu. Jadi oh, ditugaskan tapi tidak melakukan gitu. Nah saya tidak mau seperti itu. Ya. Ya, silakan ada lagi. Yang mau ditanyakan atau mau dikonfirmasi mangga. Sudah cukup teman-teman? Ya, jadi ini perlu diskusi juga kan untuk menentukan kelompoknya ya dengan kemudahan uh, apa cari narasumbernya atau akses akses ke uh, sumber informasinya gitu, atau ke narasumbernya ya mangga sudah cukup teman-teman tentang hal ini Cukup baik ya sekarang uh, ya akan uh, share screen tentang ini ya Nah di teman-teman uh, ini, Bagaimana kita melihat bahwa pendidikan itu sebagai ilmu pengetahuan, sebagai ilmu pengetahuan. Jadi, ya, ada juga kan yang mudah saja gitu mengatakannya bahwa pendidikan itu ilmu terapan gitu ya. Nah, tapi berdasarkan konsep-konsep, kemudian buku-buku yang banyak ditulis oleh para ahli itu menunjukkan bahwa... Uh, pendidikan itu adalah satu ilmu pengetahuan. Nah, mengapa ilmu pengetahuan ya? Nah, ini sampai kepada rumusan pedagogik itu bukan sesuatu yang copot sana copot sini gitu ya bahwa ini uh, terkait dengan pendidikan. Lalu ini bukan, tapi rumusan tentang uh, pendidikan itu ya dalam hal ini ilmu mendidik, gitu, ilmu mendidik uh, didasarkan kepada pandangan filsafat tentang manusia yang nanti akan teman-teman pelajari di sini ada ya di chapter berkaitan dengan tadi landasan filosofis tentang pendidikan. Nah, itu kan berbicara tentang siapa manusia mau dibawa kemana gitu manusia itu dan akan sampai kemana manusia itu ya nah jadi ini tuh ya selalu kita kita ingat gitu ya ketika kita berhadapan dengan peserta didik. Jadi saya juga mungkin ya kalau saya saya gini, saya juga belum belum mampu yang bisa saya pikirkan tentang bagaimana saya mengajar di kelas. Ya, belum. Uh, saya masih ya makanya saya senang ya kalau misalnya ada kuliah apa kalau diizinkan tuh saya mau sit in deh di mata kuliah ini saya mau sit in gitu. Yes, kalau diizinkan tapi ya ternyata tidak tidak banyak gitu yang mengizinkan saya untuk sit in gitu. Yang intinya saya itu sebenarnya ingin bagaimana sih mata kuliah-mata kuliah itu misalnya terkait dengan tujuannya gitu dengan maksud saya tujuan prodi tujuan mata kuliahnya gitu. Jadi hanya bukan hanya sebatas asal bisa ini, asal bisa ini gitu, tapi itu ya tidak baik desain gitu. Nah, di sini aja kita memahami bahwa Lahirnya ilmu pendidikan atau pedagogi itu berangkat dari filsafat tentang manusia. Nah, apa itu pandangan filsafat terhadap manusia nanti ada di buku ini ya, mulai dari idealisme, realisme, eh, apa eh eksperien eh, akan eksperiens saja eksistensialisme ya, kemudian pragmatisme, eh kem apa eh postmodern gitu. Nah, ini tuh berbicara tentang siapa manusia itu. Ya. Kemudian ada lagi ilmu-ilmu lain tentang manusia nanti diuraikan di yang eh, apa berikutnya. Ya, nah ini itu melahirkan filsafat pendidikan. Jadi dari filsafat tentang manusia itu melahirkan konsep-konsep tentang filsafat pendidikan atau pendid pendidikan dari perspektif filosofiah. Jadi naon atau apa itu pendidikan gitu. Kan Pak eh, jadi jangan sampai misalnya ya eh, mana catat? Pendidikan itu menjadi sesuatu yang eh, kehilangan gitu akarnya lalu mengalami reduksi-reduksi gitu. Reduksi-reduksi sampai misalnya mohon maaf ya, mudah-mudahan tidak ada. Sampai eh, selalu suka muncul istilah STIA. Apa itu STIA? STA apa ya? STAI. STAI ya mungkin ya. Eh, STIA ya, STIA. Apa tuh dulu plesetannya? Sekolah, sekolah, tidak, tidak, sekolah tidak ada, ada. ada. Nah, itu artinya <tuh> <tuh> yang ada, yang penting ada apa? Ada duit kan untuk menembus ijazahnya. Itu mungkin yang paling ekstrim tuh seperti itu. Di mana gitu proses Pendidikannya di mana proses pembelajarannya masih ayat ya neng yang begitu sekarang hmm? <laughs> ya nah jadi apa ya paling ekstrimnya seperti itu bahkan juga kan ada gini bagaimana posisi tentang bimbingan belajar kan banyak ya dan itu digandrungi Ya Prof itu dulu kayaknya semangat sekali tuh kalau membahas tentang bimbingan belajar itu, karena kan itu kalau bimbingan belajar itu eh, apa materinya materi apa? Latihan apa pendidikan? Latihan soal biasanya? Iya latihan kan, jadi pelatihan gitu nggak ngerti gitu bukan nggak ngerti nggak dipahami gitu bahwa ini tuh akan membawa anak kemana gitu kan belajar matematika juga sesungguhnya bukan belajar angka gitu bukan belajar angka-angka tapi itu belajar bagaimana berpikir logis bagaimana berpikir sistematis gitu <tuh> ya soalnya menjadi ada kehilangan gitu itu kan reduksi-reduksi ya nah uh, dan ini ya ini ini mohon maaf ya ini mas eh, apa sudah tidak isu sekarang lagi gitu karena sekarang mas sudah beda lagi ya kebijakannya ini mas saya mah bercerita masa lalu ya Mungkinlah lah tahun yang lalu gitu ya tiga puluhan tahun yang lalu saya kira lebih dari 30. waktu itu ketika ada eh, aturan tentang apa tuh nem gitu nem ya nem itu apa sih masih ingat nggak? Ah, anda belum lahir. <laughs> ebtanas, Nem minimal ya bu ya. Apa? Nem waktu ujian akhir ya bu ya. E -e, itu tuh apa Ingatan dari apa sih? <laughs> Nilai, Nilai Ebtanas skor, nih, bu. Oh, ya. oh, ebtanas. Oh, nah, nah gitu-gitu ya. Nah itu kan menjadi menjadi apa? E menjadi skori di mana seseorang bisa melanjutkan sekolahnya kan? Dan itu saya itu ya mendengar bagaimana itu dimanipulasi itu bukan dari orang yang tidak bisa saya percaya gitu karena dia guru karena dia guru ya jadi bagaimana itu transaksi-transaksi untuk angka-angka nem itu sempat kan itu ya sampai ke pengadilan juga kan waktu itu ya mungkin eh teman-teman mungkin belum lahir <lain> atau belum ada di zamannya gitu ya yang seperti itu gitu. Nah jadi kan ada gitu apa praktek-praktek yang mereduksi gitu kebijakan-kebijakan itu, ya. Nah sekarang kan udah-udah mereda ya, sudah tidak ada mungkin ya pro-kontra tentang apa ujian nasional ya sekarang itu karena memang sekarang itu yang ada apa uji apa sekarang itu ujian sekolah ujian sekolah dan satu lagi yang dari uh, Kemendikbud ujian apa namanya Assessment nasional Assessment nasional itu teh sudah terjadi kan sudah. sudah dilaksanakan ya nah gitu ya nah, itu kan perjalanannya panjang gitu ya sampai ke sekarang itu nah dulu itu betul ya saya mendengar betul sehingga ya ada anak yang ini saya tuh dari orang tuanya ya, dari orang tuanya, dari gurunya. Jadi saya tuh persis ya kenapa saya bisa ceritakan di sini. Tapi itu case ya, sekali lagi case ya, mungkin tidak berlaku secara umum atau entahlah gitu. Jadi ada anak yang dari sisi kapasitasnya ya tidak sesuai lah gitu dengan angka yang dia peroleh. Akhirnya dia masuk ke sekolah dulu mah ya, jadi sekolah favorit lah gitu SMP-nya itu. Nah, ketika di SMP tersebut ya dia kan bertemu dengan anak-anak yang memang me, apa, uh, uh, ada di sekolah tersebut karena jalur yang resmi gitu, nah lalu dia tuh merasa ketinggalan, merasa ketinggalan, ya jadi apa semakin down semakin down gitu, nah akhirnya teh uh, pada saat mau, saya bukan kenaikan kelas itu ya, hanya mau dibagi rapot lah kalau tidak salah, uh, orang tuanya sudah ditelepon bu anak ibu tuh posisinya begini-begini di nilai mata kuliah ini eh di mata pelajaran ini begini-begini. Uh, kemudian uh, tapi kan ini harus memenuhi ini. Nah, kalau ibu mau anak ibu begini-begini bukan dilatih bukan maksud saya bukan diberikan remedial, bukan. Ya. Jadi entahlah gitu rumusan remedial itu apa gitu ya. Saya nggak ngerti itu itu kejadiannya waktu saya masih kuliah ya masih kuliah saya diceritai begitulah gitu diberi cerita seperti itu dan itu real ada ya jadi si orang tua itu harus datang ke rumah wali kelasnya untuk urusan memperbaiki angka bukan remedial ya urusan memperbaiki angka sampai misalnya dijadwal harus datang pukul 5.15 sore jangan kurang jangan lebih pokoknya ibu lihat aja Nah ternyata di depan orang yang dituju, nah saya tidak kalau pengakuan nama sih bukan pengakuan ceritanya mangguru guru gitu, tapi abis saya jadi fitnah gimana gitu ya. Di depan orang itu tuh sudah berjejer mobil yang ternyata sudah diantrikan datangnya pukul mulai nggak tahu lah pokoknya mah per 15 menit aja gitu orang tua tuh ke situ dan berbicaralah tentang angka dan ketika berbicara angka berimplikasi pada uang. Dan itu memang saya dengar dari orang tuanya seperti itu. Ya. Nah, jadi teman-teman itulah proses apa cara-cara orang mereduksi gitu. Pendidikan dan pembelajaran itu. Ya. Nah, jadi apa ini mungkin yang menjadi akhirnya seperti orang memahami apa adanya saja gitu saat itu lupa dengan filsafat tentang manusianya dan lupa juga tentang ilmu-ilmu tentang manusia. Nah, jadi dalam pemahaman tentang filsafat ini ini dijadikan dasar gitu ya untuk berpikir tentang berbagai kemungkinan. Ya, di dalam proses pendidikan itu. Berpikir tentang berbagai kemungkinan. Kemudian untuk menjelaskan tentang suatu peristiwa pendidikan preskriptif untuk bisa menjelaskan. Jadi mengapa ada SMA, mengapa ada SMK, mengapa ada SMP, mengapa itu kan landasan filosofis gitu. Jadi dasari oleh landasan filosofis dan ilmu perilaku manusia. Ya, jadi uh, dulu kan uh, dulu uh, SMK itu namanya macam-macam kan. STM, semuanya SKKA ya dulu mah ya. Setahu saya tiga. Ada lagi yang lain? Ya mungkin STM-nya beda-beda. Dan wah dulu mah ya yang namanya STM itu di im, im pencitraannya itu identitasnya itu adalah siswa-siswa yang sering gelut zaman saya SD mah. Jadi sudah biasa, kalau dengar teh SMA gelut dengan STM gitu atau STM gelut dengan siapa STMnya gitu yang jadi itunya teh ya nah jadi eh, apa oh iya ada semaya ya dulu mah semaya nah jadi eh, apa namanya eh, itu tuh dengan dengan dan ya kadang-kadang juga eh, tidak populer gitu ya sampai eh, di tahun berapa SMA itu kan menjadi eh sekolah-sekolah kejuruan itu kan dinamakannya menjadi SMK dan itu melalui penelitian ya dan UPI eh, bukan UPI BP ya waktu itu di BP itu karena ada Profesor Mugiadi yang waktu itu eh, menjabat sebagai ketua eh, apa sih ketua hmm, apa namanya ketua badan aduh Ba badan perencanaan pendidikan, apalah namanya gitu ya waktu itu dan uh, sampai di posisi uh, tahun berapa ketika Profesor Furkon uh, sebelum menjabat OP itu beliau itu uh, ininya ketuanya juga. Jadi dulu ada Profesor Mugiadi salah satu dosen di kami uh, beliau itu uh, menjabat ketua aduh kenalnya lupa kalau patring seteh balitbang ih balitbang badan penelitian pengembangan pendidikan balitbang ya nah itu penelitian dulu wah penelitian itu dari ujung kulon bener ya dari ujung kulon artinya di banten sampai ke ujung banyuwangi itu di Jawanya aja sumatera juga semua itu disurvei dulu sampai akhirnya muncullah kebijakan tentang smk itu ya dan itu juga pengkajian-pengkajian ke luar negeri kemana gitu dilakukan ya balitbang itu nah jadi tidak ya bukan hanya sekedar ada SMK ada ini ada itu gitu itu tuh apa namanya didasari oleh kajian-kajian dulu ya nah di sini kan ilmu tentang manusia itu banyak ya tetapi tidak bisa dihindari salah satu yang sangat utama dalam memahami individu di dalam proses pendidikan adalah psikologi karena psikologi ini mempelajari tentang perilaku manusia. Sebentar ya kan lagi kuliah dulu ya nanti kita akan balik ya ya bentar ya. Oke. Nah jadi eh, apa eh, <tuh> psikologi ini ya dan psikologi itu kan sangat sangat jelas rangkaiannya ya dari pandangan filsafat apa lahir orientasi psikologi apa lalu cabang-cabang psikologinya sampai sekarang ya nah kemudian juga ilmu sosiologi itu tentang ilmu tentang apa tentang manusia dalam apa dalam masyarakat bu bermasyarakat dalam, masyarakat, dalam kelompok betul gitu. ya jadi individu itu kan tidak sendiri gitu individu itu tidak sendiri individu itu ada di mana dan harus bagaimana ketika dia berada dalam uh, sebagai anggota masyarakat sebagai anggota kelompok sebagai anggota keluarga jadi yang namanya manusia tidak bisa hidup sendiri nah sosiologi kemudian antropologi nah itu di kalau itu ada di sini di buku ini tapi saya juga nggak yakin ya buku ini uh, misalnya di, di ada masih ada di fakultas tapi nantilah kalau ada yang perlu mungkin nanti bisa saya Fotokopikan ya saya lihat nanti aja karena yang penting bisa teman-teman uh, jadikan referensi juga kemudian ilmu antropologi yaitu individu dilihat dalam konteks budaya, budaya. Iya budaya. ya, ya budaya karena dari individu ketika dilihat dalam konteks budaya itu salah satunya akan dilihat pola pikirnya akan nampak akan tampak akan bisa dilihat gitu pola pikirnya kemudian juga ilmu-ilmu yang lainnya jangan lupa linguistik ya bahkan sekarang ada psikologi linguistik ya ahli-ahli bahasa di dalam linguistik sekarang itu sangat dicari ketika ada komen-komen ya yang tertulis yang tertulis di dalam media sosial sehingga itu apakah menjadi melanggar undang-undang ITE atau apa ya nah itu biasanya di apa dulu ya ahli-ahli bahasa di UPI selalu dilibatkan kalau misalnya ada kasus-kasus yang terjadi dengan uh, ini dengan uh, apa uh, ya kasus hukum gitu uh, yang disebabkan oleh atau yang muncul karena bahasa-bahasa yang dipulis kemudian matematika matematika itu ya ilmu tentang manusia juga gitu sebenarnya mah bukan ilmu tentang angka-angka ilmu tentang manusia ya jadi bagaimana mengajak apa cara berpikir bagaimana cara berpikirnya bagaimana berpikir sistematis, bagaimana berpikir yang anak yang gimana. Itu tuh sebenarnya berbicara tentang manusia juga. Cuman kan kita suka nggak keingetan ya yang gitunya mah ya. Gitu. Pokoknya mah ingetnya teh kali bagi eh, apa? tambah kurang kali bagi eh, pas sinus sinus tangan ah yang gitu gitulah gitu ya nah gitu tapi sebenarnya itu tentang manusia gitu tentang kehidupan manusia gitu ya dan banyak yang lainnya sehingga ini pemahaman yang komprehensif gitu ya tentang menjadi pemahaman yang komprehensif tentang manusia. Oleh karena itu filsafat pendidikan sebagai keyakinan dan landasan tujuan pendidikan dan ilmu bantu untuk memahami nah ini untuk memahami menjelaskan ini ya memprediksi dan mengendalikan perkembangan perilaku manusia secara kontekstual yang koheren nah, dengan filsafat dan tujuan pendidikan. Jadi manusia itu mau dipandang sebagai apa, mau dibawa kemana? Nah, cara cara membawanya itu berbicara tentang ilmu pendidikan. Ya. Dibicarakan dalam ilmu pendidikan. Oleh karena itu yang menjadi uh, objek formal dari uh, pedagogik itu adalah suasana pendidikan karena dalam pendidikan itu ya. Nah, ada pendidik, ada peserta didik dan ada proses pendidikan. Sehingga eh bukan sehingga, proses itu untuk mencapai tujuan pendidikan. Ya nah ini dipertegas oleh Prof bahwa pendidikan itu adalah upaya yang normatif membawa manusia untuk merealisasikan dirinya ini gimana nih jadi menghalangi ya jadi ini upaya normatif membawa manusia untuk merealisasikan dirinya jadi manusia itu kalau dipandang eh, ingin mencapai apa gitu ingin menjadi manusia yang seperti apa itu yang dicita-citakan itu kan ini ada rumusan universalnya kan ada makanya turun kan menjadi tujuan pendidikan secara universal ya jadi bukan hanya eh, apa semata-mata ya sebagai satu proses yang hanya dijalani saja tapi harus sadari betul gitu ya ini adalah proses membawa manusia dari kondisi apa adanya kepada kondisi yang semestinya. Nah, kondisi yang semestinya tadi dirumuskan oleh filsafat, eh, maaf, oleh filsafat tentang manusia. Tuh, ya. Di Indonesia sendiri kan tujuan pendidikan itu manusia yang bagaimana, ya. Nah, sekarang kan di di Indonesia sedang diluncurkan tentang karakteristik peserta didik pancar sila, Betul kan? Nah nanti ini di tujuan pendidikan, coba itu dibahas ya teman-teman ya, ya dibahas ya tentang karakteristik peserta didik kancah sila, ya yang ada berapa kriteria? Ya? Lima atau berapa? Tujuh Ya, nah itu coba itu dibahas, teman-teman bisa akses lah itu gampang banyak materinya ya. Nah kemudian proses membawa jadi tindakan pendidikan, perbuatan mendidik, relasi dan transaksi pendidikan, relasi dan transaksi itu di sini ada peserta didik, ada pendidik, ya, dan ada suasana pendidikan dalam menciptakan situasi pendidikan sebagai kondisi maksimum untuk memfasilitasi manusia merealisasikan dirinya. Ya, jadi ini ya yang menjadi uh, objek formalnya itu adalah situasi pendidikan situasi pendidikan kita berbicara tentang situasi pendidikan ya nah bagaimana proses membawanya kemudian apa itu kondisi maksimum situasi pendidikan untuk memfasilitasi realisasi diri yang dikembangkan dengan melumatkan pendekatan ilmiah atau scientific basis tentang perilaku manusia tadi kan psikologi sosiologi antropologi linguistik matematika biologi kedokteran oh, segala macam kalau selama ilmu terapan itu ya tentang perilaku manusia secara koheren dengan filsafat pendidikan gitu ya jadi segala proses itu ya merupakan proses ilmiah gitu pendekatan ilmiah ya yang didasarkan kepada filsafat pendidikan ya mungkin eh, sekarang ya kalau teman-teman ya di sekolah kan ada dikenal dengan metode saintifik ya yang berapa M itu? 5 M atau berapa M? Mulai dari menanya, mengobservasi gitu kan ya. Yang itu gitu ya. Mungkin bisa tanya ke guru. Ya itu tuh base-nya itu adalah dari Sokratik. Lu mohon maaf ya sebentar ada bel dulu. Gak ada orang di rumah. Nah, kemudian situasi pendidikan. Nah, dengan demikian menjadi keunikan wilayah kajian pendidikan yang akan membedakan pendidikan dari ilmu-ilmu lain yang menjadi ilmu bantu pendidikan di dalam memahami, menjelaskan, memprediksi dan mengendalikan perilaku manusia, ya. Jadi, misalnya ini ya, teman-teman juga kan di BK itu kalau kegiatan bimbingan itu kan punya apa apa RPL di sekolah dikenalnya apa RPL ya tapi ya kadang-kadang juga dalam RPL itu kegiatan kemana tujuan kemana bahkan maaf ya dalam beberapa kali PPG masih ada gitu yang yang membuat kegiatan bimbingan tujuannya memotivasi bukan memotivasi ya mungkin apa idenya itu bagaimana meningkatkan motivasi belajar siswa, tapi terjebak pada materi definisi motivasi. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap motivasi. itu maka jadi belajar tentang. Alih-alih sebenarnya guru BK itu prosesnya harusnya mendorong mengembangkan motivasi. Itu. Nah, masih ada tidak teman-teman yang maksudnya guru lain lah gitu yang ngasih seperti itu jadi saya suka anak itu gimana gitu jadi tambah belajar tentang konsep diri misalnya. apa itu konsep diri definisi konsep diri menurut siapa kan asal kuliah jadinya itu tapi bukan menciptakan satu situasi pendidikan dalam hal ini situasi bimbingan yang membuat konsep diri anak itu menjadi berkembang itu kan itu berbicara situasi pendidikan kan ya e, bimbingan metode itu kan dalam situasi pendidikan bagaimana caranya gitu jadi jangan sampai tadi ya masuk ke wilayah menjadi belajar tentang bukan bagaimana memotivasi gitu nah sekarang juga ya di kalau saya mengajar di e, psikologi pendidikan dan bimbingan itu sudah tidak maksudnya soklah hari apa tentang definisi mah ada pasti lebih pinter-pinter gitu bisa nyari di mana aja gitu. Tapi sekarang kita mendiskusikan bagaimana sih seorang peserta didik yang merasa termotivasi oleh gurunya karena dia juga sebagai peserta didik yang seperti apa? Lalu guru seperti apa? Gitu. Yang di kelas itu bisa menurut kalian mampu memotivasi kalian. Nah, terus caranya seperti apa? Nah itu gitu kalau saya mah ya baru nanti ada si pengantarnya pada konsep-konsepnya. Jadi bukan hanya berbicara tentang. Nah, ini yang apa apa yang saya suka agak ber, suka yang mencoba berbeda aja gitu ya, bukan mencoba suka berbeda gitu dengan yang lainnya. Nah, jadi teman-teman di sini ya proses ya, proses pendidikan itu memahami kondisi apa adanya terkait dengan potensinya konteks kulturalnya, sistem keyakinannya, agama dan sebagainya, untuk mencapai kondisi bagaimana seharusnya. Nah, di sini berbicara tentang proses itu terkait dengan siapa manusianya, yaitu berbicara tentang ontologi siapa manusia itu, ya bukan misalnya di sini. Tevina, oh Tevina itu seorang perempuan cantik, beratnya sekian kilo, begini-begini bukan kan? Tapi ini kan yang dibicarakannya, ya potensinya, konteks kulturalnya, apa keyakinan-keyakinannya, apa nilai-nilai yang ada di sekitar Tevina, itu keadaan sekarang, ya dan itu akan mengantarkan nanti bagaimana. Tevina yang sebaik-baiknya Tevina gitu ya. Nah proses membawa ini atau bagaimana itu itu berbicara tentang epistemologi ya proses bagaimana itu bagaimananya itu dibahas dari epistemologi kemudian nah ini ya dalam hal apa dan bagaimana perubahan perilaku peserta didik terjadi dan dipelajari. Nah, itu kan berarti ada ilmu-ilmu, ada teori-teori belajar kan, ada teori bimbingan, ada teori konseling, ada teori apa gitu. Nah, itu tuh berbicara tentang siapa manusia, seperti apa manusia diidealkan dan bagaimana cara membawanya. Gitu. Bagaimana cara mengantarkannya ke situ? Proses apa yang harus diikuti? dijalani ya sehingga di sini manusia itu sampai kepada tujuannya yang menjadi kajian dari aksiologi ya nah ini saya memang izin dari Prof Nario dan izin digunakan karena ini PTT-nya beliau dan di sekitar bagaimana manusia itu apa adanya bagaimana manusia itu akan sampai pada kondisi yang semestinya itu memerlukan assessment, ya, assessment untuk melihat apa adanya. Nah, kemudian juga riset-riset, apakah tercapai yang diharapkan, itu yang diinginkan. Itu makanya mungkin teman-teman kan mengenal desain riset, nah, ada eksperimen, kan? Eksperimennya macam-macam, ya, ada yang ekuivalen, ada non ekuivalen, ada eksperimen series, ada macam-macam kan. Itu mempersoalkan apakah cara membawa ini benar tidak gitu kan? Ya, paham teman-teman? Oke, okay, ya. Nah, ini saya kira ini sudah lebih ya. Sudah lebih satu menit, bentar. Nah, jadi tujuan-tujuan yang seharusnya manusia itu ya didasari oleh filsafat pendidikan kemudian juga ada pengaruh-pengaruh pengaruh identitas politik nah, ya yang sedang terjadi di satu negara kemudian ada apa ada pendidikan secara nasional ada pendidikan universal yang harus menjadi rujukan Nah sekarang pertimbangan-pertimbangan rumusan ide-ide itu harus juga melibat harus juga mengandung SDGs gitu ya SDGs ya itu, itu kebijakan internasional gitu ya atau kebijakan universal tuh ini tuh ini saya semalam belum tamat sih uh, saya sedang uh, ya sedang uh, menyimak podcastnya Gita Wirjawan yang uh, wawancaranya itu dengan uh, Menteri Luar Negeri. Ya, Menteri Luar Negeri Retno. Nah, itu kan bagaimana ya, upaya-upaya uh, diplomasi dalam mencari vaksin? Ya, kita mah taunya teh, wah, kurang vaksin. Teh lama, kenapa vaksin ini tidak ada? Kenapa? Wah, kayak gitu aja gitu. Ternyata itu memerlukan diplomasi-diplomasi politik gitu ya, dalam mengadakan atau untuk mencari akses vaksin itu ya panjang ceritanya jadi ini benar-benar urusan banyak pihak ya gitu dengan adanya COVID-19 ini nah jadi teman-teman di sini apa ini gimana ya kok berbicara tentang multikultur sosiologi ya warga global manusia sebagai warga global keberlanjutan pembangunan SDGs ya kultur kreatif dan inovasi. Nah sekarang teman-teman ya ada di, di suasana ini sekarang itu ya teman-teman yang ya sebagai warga global ya sekarang misalnya ikut sosial media sakit aja misalnya kalau teman-teman eh, apa memberitahu eh, <gambar> atau posting itu satu dunia kan tahu ya bahwa seseorang dalam keadaan gimana gimana gitu ya. Ya sebagai kemudian ada diversity keberagaman inklusi berbasis potensi dan diversifikasi belajar nah ini juga kan ya isu-isu yang sangat ya inklusi diversifikasi belajar kalau dulu kan ada SLB ada apa gitu sekarang juga masih ada sih kemudian ini isu-isu yang lainnya terkait dengan isu-isu uh, global secara moral eh maaf isu-isu moral secara global ya kemudian agama terorisme konflik perang pasca modernisasi ke kemengadaan manusia dan damai dan harmoni jadi ini tuh banyak sekali gitu ya isu-isunya tapi kita akan mencobanya tadi ke dalam beberapa tema yang akan dibahas ya itu oh iya teman-teman -teman, saya lupa tidak akses dulu ke spot ini nanti saya ini ya Sangat takut kelewat. Ini aduh astagfirullahaladzim saya lupa. Bener. Coba dilihat ya masih bisa nggak diakses nggak ke spot. Ya Kalau gitu saya akhiri saja ya teman-teman. Ini saya mau ngecek ke spot juga untuk kehadiran teman-teman. Lupa tadi. Ih, tadi sudah diingat-ingat gitu. Saya harus cek dulu ke spot gitu. Ya. Oke ya, teman-teman. Eh, uh, diakhiri saja ya dengan membaca hamdalah bersama-sama alhamdulillah, bersama alhamdulillah alamin semoga teman-teman nanti yang akan melakukan studi lapangan mendapatkan kelancaran mungkin tidak mudah tapi kalau lancar bagus kan gitu ya ada tantangan yang bisa ditaklukkan oleh teman-teman ya itu aja dulu ya teman-teman ini apa saya ini dulu apa akses dulu ke spotnya saya lupa lupa betul nanti tolong diingatkan ya karena nanti teman-teman juga jadi nggak bisa checklist.